Dari mana kamu? Anakku. Dari mana kamu? Anakku itu. Dari mana? Dari mana? Gak boleh ada kekerasan ya, Pak. Saya gak mau ada kekerasan. Satu bulan dari lahiran kau kemana? Satu bulan dari mana dia bilang dua minggu? Dua minggu apa? Itu tak adikmu. Lu muncul satu bulan setelah lahiran. Kok jadi kau? Ikut kau. Aku suami. Ayo. Suami dari mana? Kau orang tuanya. Udah. Jangan ikut kau. Udah. Jangan ikut kau. Kalau ngomong. Ayo. Udah. Udah sabar Bu. Ayo kita selesaiin baik-baik. Ayo. Kau masuk atur rumah sakit. Udah. Kita. Udah Bu. Jangan. Biar dia ini sebenarnya mereka ada sering bentrok ini masih ya, tapi tetap itulah begonya ini masih iya. Terus udah gitu dia ini pemalas, terus pergaulan lingkungannya itu dia apa, narkoba, judi online gitu. Bilang bahkan sampai mohon maaf ya Mbak Novi ya, dia sendiri buka pengakuan kalau manusia ini suka main cewek online micet. Betul Mbak. Betul ya. Jadi penuturan semua dari Kakak Mas itu betul semua. Betul ya. Dari 3 pendeta itu alasan kenapa dibatalkan semuanya. Itu udah menjembatani untuk pernikahan loh. Iya. Ini sebentar lagi. Ya. Ini apa? Jadi sebentar dijelas. Demi Tuhan kalau aku ngomong bohong ya. Tidur dulu. Apa lagi kamu? Iya. Gini. Jadi sekali lagi di sini kita jelaskan, kita di sini netral. Ya, karena mbaknya meminta tolong sama kita, kita jembatani untuk ke Komnas Perlindungan Anak. Ya. Dan kita berpikir ini yang terbaik untuk anaknya gimana nih gitu. Makanya ini penjelasan dari keluarga seperti ini gitu ya. Gitu. Itu baru sedikit kasusnya. Sebentar dulu dijelaskan bahwa pada saat kemarin ada penjelasan pun sebenarnya kita ada yang ganjil ya Mas. Ganjil gitu. Banget. Ada yang ganjil gitu. Jadi makanya kita berpikir kok kita malah fokus untuk mencari dulu gitu ya gitu, karena kita diarahkannya ke situ, makanya kita pun butuh penjelasan dari keluarganya. Ini alasannya tuh apa? Gak mau sebetulnya kesini Pak. Gak tapi mau tadinya. Udah ganjil. Saya tadi memang pas saya jalan pulang itu saya ngeliat dari stasiun sana jembatan 2. Banyak udah jalan kan saya liatin. Iya. Gitu makanya saya pikir hanya kepentingan untuk ada lingkungan sini, ternyata gak nyangka saya nyampe kesini gitu loh. Saya juga sering nonton acara Mbak Novi, bahkan yang sempat di Bekasi ditolak sama warga, saya sempat semua saya tonton. Itu pertama si ibu ngobrol juga kita ada keganjilan. Makanya saya bilang saya mau ketemu nih gitu. Jadi gimana ya, sebenarnya dibilang sedih gitu. Cuman kalau dibilang pahit, sakitnya bukan main. Apalagi orang tua mati-matian. Saya bilang sama dia, kalau memang sampai mau gugat ke jalur hukum, saya bilang atas nama keluarga saya yang pasang badan, saya bilang sampai setega itu. Berkali-kali minggat dari sana pulang ke Bekasi. Nah terakhir, lanjut lagi ceritanya. Kan, terakhir. Mas Haris, mundurin. Setelah dibalikin dia ke tempat laki-laki itu, gak berapa lama kita di WA oleh orang yang punya kontrakan di sana. Katanya, minta izin sama lain. Boleh gak kami usir mereka? Yang punya kontrakan di Jakarta. Jadi gini Bang, mohon maaf nih Bang, karena udah sesuai dengan perjanjian kita yang pertemuan kemarin, kalau sampai tanggal 8
mereka 8 Juli. Yeah. 8 Juli mereka nggak sampai bayar. Mohon maaf kalau kita usir ya Bang. Saya bilang, oh ya siap Om, terima kasih banyak infonya. Saya nggak bisa maksa Om, kalau memang itu keputusan yang terbaik silakan. Kan, oke, diusirlah mereka dari situ. Singkat cerita, mereka ngegembel lah. Mohon maaf, entah itu tidurnya. Kalau alasan dia sih, dia tidur pindah-pindah di emperan Alfa Midi, entah itu di pom bensin, dia bilang seperti itu kan. Nah, gimana sih rasa hati adik kandung sendiri gitu loh. Kondisi hamil tua, tidur. Terakhir dibilang ditinggalkan ya. Datang ceritanya ke Bekasi, tapi belum sampai ke rumah kami. Sampai kita dapat kabar ada dari salah satu ponakan saya dia dibilang, "Dak, udah di mana? Lagi kerja kenapa? Ada bau itu udah di Bekasi." "Di Bekasi sama siapa?" "Sendiri." "Loh, di mana?" "Itu ada di warung. Ada kebetulan kenalan kita di sini, warung di Tol Timur." "Ada di warung," katanya. "Loh, kok bisa nyampe Bekasi?" Nggak tahu ceritanya kayak gimana. Terus ya udah juga bingung mau ngapain. Ya udah gini aja kak, emang nggak bisa nginep di rumah kamu sebentar. Nggak mau bapak dah gini, karena dia ini memang udah ditolak seluruh keluarga nggak mau terima dia. Alasannya itu karena udah berkali-kali kami disakitin, dibohongi. Sama dia satu ya. Keluarga semuanya sampai keluarga di Medan pun telepon maki-maki dia. Sama nemburunya dimaki, akhirnya dia nginep lah itu di rumah temennya si yang namanya Orly. Temennya dia, Mama Orly ya namanya. Rumahnya di daerah Babakan Bekasi sini. Dapatlah dia di situ 2 hari. Itu juga karena dengan terpaksa, mungkin secara halus lah diusirlah dia dari situ. Entah itu bagaimana caranya kita nggak tahu. Pergilah dia dari situ. Katanya sih alasannya suaminya berat menerima dia situ karena pertama pun kondisi hamil. Nanti takut pembicaraan orang. Terus yang kedua selama dia tidur di sana itu suaminya tidur di luar. Jadi merasa terganggu. Nah, pergilah dia dari situ. Nggak tahu ceritanya sampai apa, nggak tahu bagaimana jalan ceritanya lagi. Tiba-tiba nyampe lah di rumah saya malam harinya. Panjang banget ini ceritanya ini. Itu terakhir. Malam harinya nyampe lah di rumah kita. Saya pun ada kerjaan di luar. Yang ada istri sama anak-anak di rumah. Datanglah dia kurang lebih jam 8:30 ya? Jam 8:30. Kurang lebih jam segitu, malam. Datanglah dia. Saya ditelepon langsung. "Kamu di mana?" "Lagi, ya masih kerja." "Kamu bisa pulang nggak?" "Kenapa?" "Enggak bisa pulang nggak sekarang." "Ya udah sebentar lagi." "Sekarang," kata dia. "Sekarang," kata istri. "Memang kenapa?" "Ada si Epi di rumah." "Loh, kok ada di rumah?" "Ya, kok nanya makanya." "Ya udah, terus mau gimana, usir aja." "Loh, siapa yang mau ngusir kan?" "Ya udah." Terus akhirnya saya dengan buru-burunya datang ke rumah. Ya kan, memang sih sebenarnya waktu nyampe di rumah itu emosi saya memang udah bagaimana ya. Udah speneng lah. Cuma karena saya menjaga nama baik, terus yang kedua juga kita tinggal itu mantan berdempetan satu tembok, nggak mungkin saya harus teriak-teriak kayak emosi kan. Saya juga menjaga itu juga, suasana lingkungan saya bilang dan baik juga sama dia. Ya kan, loh kok bisa nyampe sini, diceritain lah. Karena selama ini mereka tidur di emperan, Alfa Midi, terus nggak dikasih makan, hidupnya dari yang ngemis-ngemis dia ini, tuh makannya juga dari situ, terus dia udah nggak sanggup, katanya ditinggal, kenapa? Makanya nyampe lah sini, kata dia, pengakuan dia seperti itu kan, terus saya bilang, kok bisa ditinggal? Kan udah dibilang berkali-kali dari kemarin, apapun ceritanya, apapun kondisinya, tetap yang namanya laki-laki itu kamu ikutin kemanapun dia pergi. Kalau misalkan sempat dia lepas, enak dia, hidupnya tenang sendiri, nggak ada beban. Ya kan?
Jadi imbasnya ke keluarga yang menanggung. Saya bilang, tanya sama dia. Terus yang ngurus anakmu nanti ini siapa? Kedepannya nanti kayak gimana? Diam dia, ada jawaban. Kita juga diam. Bingung kan? Terus saya juga nggak mau ngomong panjang lagi. Saya juga ngelihat dia udah kasihan. Dan yang kedua juga, sebenarnya saya mau ngusir, cuman apa sih mas, kayak gimana sih kalau sampean punya adik kandung perempuan dalam kondisi hamil, datang malam-malam, tega nggak ngusir dari rumah? Nggak sampai tega kan? Oke, udah, saya terima. Ya udah, mandi, harus mandi, makan, istirahat. Situ saya telepon lah orang tua dengan maksud siapa tahu kita ya rembukanlah cari solusi. Mak, ini si Epi udah sampai di rumah. Mama juga bilang, kenapa kok bisa sampai di rumah? Usir kalian dari situ. Usir gimana ceritanya? Usir kalian dari situ. Bikin malu aja. Usir kalian dari situ gitu. Saya juga bilang, kayak mana lah mau ngusirnya? Sedangkan saya itu masih punya perasaan, dia adik kandung saya, dalam kondisi hamil tua, masa iya saya usir? Saya bilang ya kan, ya terus mau bagaimana? Ya usir aja, usir kalian dari situ. Aduh, ya udahlah, akhirnya saya juga nggak banyak pembicaraan dari situ karena masih emosi kan, ya udah. Besoknya saya datanglah ke sini, saya main ke sini. Dengan maksud, saya ya rembukan lah, rembukan kembali, gimana nih enaknya gini-gini. Aduh, mama juga pusing kan. Udah berkali-kali kita nasihatin. Memang mereka awalnya baik. Kita udah kasih masukan, kita kasih jalan yang terbaik gitu loh. Tetap mending kalau nggak dijalankan. Kita juga ujung-ujungnya dibohongin. Berkali-kali di prank gitu. Sakit hati kita, sakit hati loh. Terlampau manis omongan mereka ini, apalagi manusia laki-laki ini. Awalnya pendapat kita ini, mama bilang lah. Berembuk lah semua. Masalahnya atau kalau gini aja, iya, nanti kalau seandainya memang gini aja lah. Baiknya gimana kalau seandainya memang nanti kalau jadi operasi rumah sakit, kita tinggalkan aja bayi itu di rumah sakit. Kita izinlah rumah sakit karena biaya kita juga nggak ada. Kita mau mengurus juga dalam keadaan ekonomi yang seperti ini. Lagi pula kalau untuk orang tua ini yang ngurus nggak mungkin lagi, karena anak pertamanya dia pun kabur dari laki-lakinya dengan sama kondisi alasan yang hamil. Dengan alasan sama, nggak dikasih makan sama lakinya. Besar itu di kampung, pulang kami. Akhirnya karena dia udah nikah resmi, kita terimalah, kita urus dia. Kalau secara adat kenegaraan sih belum, hanya secara adat. Karena udah dibayar adat, itu dirawatlah tulus sama mama. Dari lahir, kalau ini kan enggak. Dari lahir anak itu sampai empasi sampai ini, enggak ada yang namanya dia ngerawat, ngasih makan, enggak ada. Empasi aja si opung ini, mamanya yang bikin empasi untuk anaknya. Untuk dia masak untuk anaknya aja enggak ada. Bagaimana kita mau nyerahkan anak itu ke dia? Iya kan? Enggak mungkin kita bebanin orang tua kita lagi untuk ngurus anaknya dia. Maaf kata ya, ini perempuan kerjaannya beranak doang, ngurus enggak mau. Kemarin ngomongnya, biar tahu kalian, kemarin mau ngambil si Joy, kok sih gampang itu mau ngambil si Joy? Datang ngomong nih yang satu, sekompak dia. Iyalah mak, kemudian si gampang itu ngambil, saya sudah capek mengurusnya. Lah, kok itu nggak sama cucu? Iyalah, mamanya nggak jelas. Jadi mau ngambil itu kau? Iya, biar kujual. No. Omongan tuh. Gak ada, saya bilang diam. Kan saya bilang gini, biar aja skalanya di panggil dokter sisan. Panggil dokter sisan. Panggil dokter sisan. Berarti biar aja. Diam. Saking saya emosinya, Mak. Kamu bilang kayak gitu udah. Apa emosi kamu? Sekarang kita jualan di sana. Mau jual. Saya bilang kayak gitu. Mau juga jual. Saya bilang kayak gitu. Iya, bisa. Saya bilang kayak gitu. Sekalian aja si Joy dijual biar sekalian senang kalian. Ayo juga. Gitu.
Kau udah ngasih anak kan? Maka dari itu kita kesini kan klarifikasi gitu. Kita mengasihkan anak ke dia juga dalam kondisi ekonomi seperti ini, kita yang kena loh Bu. Saya mau tanya lagi nih, benar nggak melahirkan itu pakai kis? Iya. Ya, betul. Tapi tanggungannya kita. Karena rumah sakit nggak bisa nerima, dia nggak ada data-datanya, kayak akte kakak, suami istri, nggak ada. Jadi penjaminnya itu kita. Karena kita alasannya gini, ini adik saya ini datang dari Batam, baru kena musibah, kebakaran rumahnya, surat-suratnya. Itu alasan kami supaya kebakaran. Dia bisa masuk ke rumah sakit. Begitu, jadi penjaminnya atas nama saya sebagai kakak. Ya kan dulu. Okay. Ada satu terlewati, yang kuingat, ini baru kuingat ya. Berantemlah orang ini di rumah orang ini. Ini si sama si itu, berantem. Nah, dikasih tahu si Dion inilah sama aku gini. Nantulang, tadi ada di sana kolam, mau bunuh diri di situ. Kenapa? Berantemlah orang itu. Nah, dari itu apa masalah orang ini berantem gak tahu. Dikasih tahu lah ini foto si Dion ini. Inilah fotonya, dikasih tunjuk lah hamil dia ini ke pacarnya. Dikasih tunjuk. Mana ini? Kulihat lagi, gak tahu kalau dihapus itu. Jadi sering orang ini berantem. Jadi perempuan ini berantem, menunjukkan dirinya juga perutnya ke laki-laki lain. Ya makanya aku bilang, bukan hanya kau yang bikin itu. Makanya wajar keluarga marah menyebut dia lo. Wajar keluarga marah. Tuh, udah kita ditipu, udahlah utangnya banyak. Gimana keluarga nggak marah? Namburun sampai ngomong begini, kau itu sekarang apa yang kau tunjuk sampai masuk rumah sakit mamamu gara-gara kau, apa yang kau tunjuk? Kau ngapain kau tunjuk? Kau belas? Ngapain kau menuntut? Udah gila kau ya? Sudah semua memarahin itu. Nggak mungkin juga kita tega anaknya diurus sama dia. Anak pertama aja nggak bisa diurus dia. Makanya kalau si Samusi, anakku. Makanya beberapa hari sebelum dia lahiran ada pendapat mama seperti ini, ya kan, bagaimanalah kalau kita itu minta tolong carikan siapalah yang berminat untuk daripada di rumah sakit. Daripada di rumah sakit kan perasaan kita nggak ini kan, kita tinggalkan sampai dia sendiri juga ikut. Saya bilangin minta pendapat dia gimana kalau seandainya memang dimaui semua kedepannya ini anakmu ini untuk diadopsi sama orang lain. Entah itu siapa temanmu atau siapa terserah lah. Karena kita nggak sanggup sebagai keluarga. Untuk ekonomi kita nggak sanggup. Dia juga bilang iya. Oh ya udah iya. Bahkan dia sendiri juga sempat menghubungi temannya yang di Medan namanya Mawar Pardosa. Facebook. Apa lewat Facebook chatting ya Facebook saya gitu. Oke, sekali-kali saya bilang saya patenkan. Nah terus pas ini kita kan belum ada informasi untuk si pengadopsi. Belum ada informasi kan, kita juga nyari, saya juga nawarin teman juga nggak ada ini. Akhirnya adalah si biayanya gede, kami mampunya 10. Ya udah saya impun. Kita enggak matokin Bapak. Kata menjual. Hanya santunan seikhlasnya dari dia. Enggak ada kata menjual. Jadi yang pengadopsi itu yang ngasih. Itu kita enggak. Kita bilangin cuma kita membutuhkan dana untuk kelahiran. Enggak ada tawar-menawar di situ. Enggak ada jual kelahiran si ibu ini karena kita enggak punya biaya untuk kelahiran itu. Keikhlasan si pengadopsi itu. Keikhlasan si pengadopsi itu. Kami sanggupnya 10 juta. Kalau lebih dari situ kami enggak ada.
Ganggu. Nah, saya sampaiin info ini ke sini, saya nyampe-nyampein aja kan. Nah, saya sampaiin. Bagus lah itu, langsung dibilang buka nggak apa-apa. Tapi, tapi lah orang ini bisa nggak minta dulu 5 juta. Soalnya buat USG, buat ini, periksa baru biar masuk rumah sakit. Karena selama dia hamil, baru 2 atau 3 kali kontrol. Selanjutnya pas dia pulang sini, kita nggak tahu tuh keadaan janin seperti apa. Karena kita nggak mungkin mengasih orang, kita nggak tahu keadaan janin seperti apa. Apa sehat, apa cacat, nah kita nggak tahu. Nah, udah itu saya bilang sama dia kan, sama teman ini. Nah, bisa nggak gini. Terus dia bilang, ya pakai kutansi lah. Ya wajar lah ya, namanya uang 5 juta hari gini gitu loh. Saudara bukan, nah si bayi belum di tangannya. Terus saya bilang, mau nggak kalian dipakai kuitansi? Ya nggak apa-apa lah, karena saya juga jaminannya tanda tangan ini, uang ini. Dikasih lah, dibawa mereka lah ke periksa. Bawa ke bidan, bawa ke USG, baru bisa ke rumah sakit. Kan kalau tanpa duit nggak bisa. Karena di situ kalau ada surat pernikahan kan nggak di cover sama ini, rumah sakit. Akhirnya, ya itu lanjutannya. Pas sudah bayinya lahir, ikut dia nyerahin kok. Nyerahin juga dia mobil kita, mobil mereka keluar dari rumah sakit kita, saya ibu ini istri saya sama dia berempat. Emang nggak diperbolehkan gendong katanya. Iya. Berkali-kali saya tekankan sama dia, gimana ikhlas nggak atau masih berat? Berkali-kali iya. Enggak, tanya aja lu dia, sejujurnya. Iya. Apakah ini benar? Saya bilang iya. Karena kan posisi saya terjepit saat itu. Terjepit bagaimana? Terjepit. Enggak. Kau datang ke kita aja seminggu sebelum lahiran aja. Gimana terjepit? Terjepit di bilang mana kamu? Itu aja. Terjepitnya di bilang mana? Yang ngasih jalan. Ada jeda berapa hari? Gimana? Pertama kan seperti di USG udah tahu tuh, itu uangnya dari siapa? Udah tahu? Enggak, saya nggak tahu. Emang itu kemauan dari mama. Karena dia kalau dengar duit, gak beres. Itu dia nggak beres. Oh. Makanya saya ikut perintah dari mama. Iya. Simpen kalian duit ini. Tapi apapun yang diminta, kasih. Kasih. Selalu. Jadi uang dari itu yang anak tuh ke ibu? Enggak, kita yang bukan. Dari biaya, biayanya sama dia. Aku di sini. Karena kan dia di rumah kami. Aku lagi masih sakit. Kalau ibu ini enggak tahu, ibu enggak tahu ibaratnya gimana transisi, gimana, kita enggak ada. Makanya kita enggak bisa komentar, cumanya. Tapi aku tahu ceritanya semua. Cuma jadi kita tahu kelakuan dia gimana gitu. Kita selalu tanya. Pak izin ini bapak. Saya abangnya. Abang ini abang saya yang pertama. Oh ini pertama, terus mas? Saya laki-laki terakhir, nomor 4, di atasnya nih, persis. Oh, di bawah, ada 6. Oh, total 6. Ini kembar ini? Oh, yang mbak cerita itu? Iya. Kembar. Yang ada di mana sekarang? Bogor. Di Bogor. Oke. Okay. Nggak pernah pulang itu. Kalau memang sudah, kita Kristen semua. Kalau benar-benar sudah pernikahan orang ini, kalau ada batak itu, sesudah selesai pemberkatan nikah, kan ada batak diantarlah pantak bayi ya, seserahan lah kalau orang sini bilang. Gitu, kalau orang batak. Yang bahwa sudah anaknya sah. Udah dinikahkan. Ini nggak ada, diem. Tutup bunuh semua.